wabarakatuh. Ada polisi anjay. Ada polisi, aku belok kiri boy. Ada polisi. Ah, sebenarnya polisi ditilang apa orang ya? Semana polisi. Kepari bagi anak polisi ke? Kepari bagi cepat-cepat ijo. Ada polisi ijo. Ada polisi. Tanya kamu orang ke? Tanya kamu orang. Kenapa terus orang go? Sepion, semua kena daya. Weh, bang, acabak. Yang harus melbu kampung, bang. Yang melbu kampung, ke? Ada apa polis ini, ya? Asam. Ah. Pak yang dilalah, ada polisi. Yang mau buka kampung, gue mau kampung, mau kampung. Aja lewat kota, ada polisi. Saya mau opening nge-vlog malahan polisi. Openingnya polisi kan asem ya. Openingnya polisi malahan. Akhirnya lewat kampung, gak berani nanti buat dioyok. Buat dioyok polisi. Nah saya gak opening nih, malahan openingnya dioyok polisi. Kayak mau ibune bukos loh, ibune mantan bukos pas SMA. Kok ibune adik. Lewat kampung, lewat Bumelar Wangon. Polisi ini ngoyok. Nah openingnya dikejar-kejar polisi. Enggak dikejar sih, openingnya ketemu polisi ya. Openingnya ketemu polisi. Nah ini saya lagi di Banjar ya. Seperti video sebelumnya, habis COD-an Yikem yang mau ditaruh di stang. Alhamdulillah, udah dapet. Harga berapa bang? Rahasia. Harganya nggak mau tak sebutin. Aku mau diem soal harganya. Ini tuh jalan ke kosku lama pas SMA. Sindi ya jalannya. Oke. Lalain tuh nih anak balik mana? Jalan di tempatku kos SMA dulu. Tapi nih aku lewat kosku kok ono pak kos. Delo aku ngerti aku orang mampir piye ya. Tereret. Wes lama enggak lewat sini. Urip ning ini koyone tentrem ya. Apa bagus gitu. Sepi. Gak rame banget. Wah. Apa ya? Mbak Dita wae. Kosku yang lama kesana tuh. Ora gak kelewat kono, mau ndak ono Pak Kos bukas. Isin. Namanya Kutaringin ini ya, Kutaringin. Ada ringin kutane. Ki aku arep arep ngendi ki lah, Jan. Wedi mbok ketemu polisi sing mau maning ku. Mari ngene bae. Yang anu garap jalan-jalan. Paling iki ya jalan-jalane. Ngebacot lagi, nah random bacot. Ya beginilah kondisi Banjarnegara ya. Lama gak ke Banjarnegara. Kota kelahiran gue, kui koncone Winter. Kota kelahiranku Banjarnegara tercinta. Wes, kini ngalun-alun wes. Kayak kandang belajar kayak ukti ya mbak-mbak. Anu kerumun
Kalau mbak semoga ora ketemu polisi mau maning. Lah mau polisi ini klakson-klakson iki tak kira arep nganu aku lho. Wis wedi aku. Perapatan Buntil. Ijo. Sore-sore ini semoga wis ora ketemu polisi lho. Mampus tilang-tilang. Honda Monkey. Belok kanan wae. Ini alun-alun Banjarnegara. Kayak udah tuh. Mirip Aksal. Wis rame Banjar dalah ada. Jagongan-jagongan nang ngono genyong dewekan we wong loro do mbake dewekan. Oh. Rame iki nggo jogging sore penak. Semoga rene polisi maning. Wesem. Eh aku wis tau foto nang lara, rame nggo foto wis tau foto ben yang nebe. Ki muter maring ndi nyong, muter maring kiri bae. Muter alun-alun bae. Yo guys. Parkering. Nah, gini lah alun-alun Banjarnegara. Aku gak berhenti loh, gak bisa masuk ke dalam. Jadi kayak gini suasana ini sore jam sekitar jam 4-an. Muter lagi, wah apa, belokin jalan terus be. Gak apa-apa. Ini gue muter alun-alun tuh, gue muter maning. Muter maning, orang yang baik be. Apa muter-muter maning. Apa muter maning be ya, muter maning be lah. Gabut ini kayaknya ki. Bebas, gabutnya bebas. New CB. Tak kira Aksal udah Aksal, Aksal yang dius di tentara. Selamat selamat. Eh mbak, oh ini dewekan. Oh ya mbak, ini dewekan. Muter mana yang ditelan kenapa? Alah, isin yang. Ya langsung gas. Karena aku rumah yang baik aku, tapi aku nggak mau ke sana. Bakul burger buka kura, nah buka, gua kura buka. Arab nukang nadi nih yang burger kok. Jogging ini kuliner Banjarnegara. Wes rame, tapi yang udah kan ngapa mari ngono jajal. Banjarnegara kuliner, jadi punya kayak apa ya? Tempat buat kulineran sendiri gitu tadinya, biar terfokus di situ itu. Banyak, aku belum pernah masuk sejak jadi itu belum pernah masuk aku. Lagi rasanya basic senjut boleh. Kaya aku maring ngendi balik maning. Lah nek kesana tuh ke pos polisi ya aku nggak mau ketilang mampus. Mau balik lagi aja. Jalannya udah full halus banget Banjar. Halus kabeh, sak kabehane wis halus. Jalan-jalan sore di Banjarnegara sendirian. Pergi-pergi bila pergi mai. Enggak tahu apa. Oh. Cewek kali lo. Nyasar ngapa oke. Wis rame banget lah, ngesung-ngesung mari ngono nyong ngono gerep tuku kebab karo burger wadine nyong. Tak tunggu set ya. Nah, udah habis beli kebab buat adik. Kebab. Ya, kebab dari dulu saya pas SMA seringnya beli kebab di sini, kebab dan burger. Adikku tadi mintanya burger kalau enggak salah, tapi burgernya habis, jadi belinya kebab semua. Ya latihan dari kakak yang baik ya, beliin adik jajan gitu kan. Mau lanjut nih, muter main di mana yang bingung ya nek nang Banjar anu dewek kan nek akeh kanca-kancane jadi ini bingung. Wis sore juga jam 4. Wis set. Alun-alun Banjarnegara. Ayo gas dor.
Reno, mbak-mbak, mas-mas udah lari-lari. Wes aku ya, wes cuma jalan-jalan gini aja muter-muter Banjarnegara, enggak terlalu luas, jadi ya udah cuma muter gini aja gitu loh. Aku mau ke jalan pulang, ya emang gini doang gimana coba? Pasem, dolar-dolaran HP lo menabrak. Mbak pit-pitan dewekan. Jadi dulu kan jajan-jajan di sini, tapi udah dilarang, dipindah ke yang tadi itu. Oh mbak, halo mbak, halo mas, halo mbak, halo mas, halo mas, halo mbak, halo mas, ini ngopo, halo mas. Iza, monggo, monggo, monggo. Mbak E, mbak E, kerungu parah. Semoga terang, nggak hujan. Saya bawa mal, tapi li adem naik bali-bali hujan. Oke, mungkin cukup segitu ya jalan-jalan di Banjarnegara, jalan-jalan sore. Lapang dewean ya kurang asik kan lo. Lah karo sapa nek ngono lho, dewean kok. Saya mau lanjut pulang. Wis, asem bawa kursi. Ayo. Cung. Eh, beri gesira genari karo genari, genari, genari karo genari. Ini orang genar. Lah, jalur pergi. Belok kiri. Jadi kalau kesana ke kota lagi, sini pulang ya ke Batur ke Dieng. Kalau Dieng dari sini sekitar 50-an kilometer, 1 jam setengah kalau yang belum biasa. Kalau yang sudah biasa ya sejam wes, ngebut wes, ngebut bareng. Alhamdulillah terang. Nah ini jalan Karangkobar, pasar bawah Wonosobo, kesana Wonosobo. Pulangnya lewat Karangkobar wae sing cedak Wonosobo kadoan muter-muter yang apa. Wes ya, di Banjar saya cuma nge-vlog 2 berarti beriki-beriki le alah. Nah, tulie kala. Mon kan sanenya ngono on sakif ditutup sementara. Orangnya nanti kuliah di mana kurang tahu. Enggak ada kabar. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Doro Motovlog. Jangan lupa follow IG saya juga @aufazss. Ya, follow lah, follow masa. Subscriber saya alhamdulillah udah 2700, followernya masa masih 1900. Lah yang lain pada enggak follow berarti. Wih. Iya, monggo. Iya, monggo ngana Pak. DC Trika DC terlalu apa? Yang tekalon ya. Arep closing malan ditin-tin. Wes. See you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.